Oke, halo guys. Ya, ini titipan dari Dragoness Mobile Reload sekali lagi. Ya, ini termasuk dari PV kedua ya kan, promosional video kedua setelah kemarin yang pertama. Kalau kalian belum lihat yang pertama, tak kasih linknya di deskripsi atau kolom komentar di bawah ya. Dan ini promosional video mereka yang kedua ya. Emang banyak promosional videonya. Dan ini aku disuruh react ya kan, untuk melihat gimana apa namanya reactionku nanti. Dan ini teaser apa sih, ini aku belum lihat ya kan, ini langsung dikasih sama mereka dan kita harus react saat ini juga. Dan mungkin kalian menonton video ini pagi-pagi ya, karena ini tak upload pagi juga, karena emang harus pagi hari, harus mandatorinya pagi hari. Jadi we'll see, let's go. Oke, mari kita play ya. Oh my god. Oh shit. Oh. Yeah. Come on, let's go, kita ulangin anjir, gila. Remix ya sama in game-nya. Wah, animasinya bisa kalian lihat ya. Apa namanya? Tangannya megang pedangnya, Cuk. Jadi kayak emang ini ya, nyatu gitu ya sama kostumnya. Biasanya kan masih, ini kan job klerik ini kayaknya, guys. Biasanya kan gak nyatu sama jobnya, ini nyatu, Cuk. Wow. Oke. Okay, ya. Jadi memang buat kalian yang belum tahu, memang nanti di Dragoness Mobile Reload ini apa namanya? Ada beberapa ini ya, kostum dari anime Kimetsu no Yaiba secara unofisial kita terapkan, kita rilis di Dragoness Mobile Reload ini sendiri. Ya, dan salah satunya adalah kostum Giyu itu tadi untuk klerik ya kayaknya tadi. Ini secara nggak langsung kita udah ke spoiler kalau kostum Giyu itu untuk klerik ya. Nah, kalian pasti kepo kan nanti job lainnya itu apa namanya, ke karakter apa. Bisa aja nanti si siapa namanya Archer itu adiknya Tanjidor itu ya kan. Nah, Tanjidornya sendiri nanti mungkin warrior atau nanti job lainnya kayak gitu ya. Wah, oke. Menarik ini. Totalan ada 7 job ya. Kalian bisa tebak dah, coba tebak dah di kolom komentar nanti ya. 7 job, kostumnya nanti apa aja. Tentunya karakternya Kimetsu no Yaiba ya, bukan anime lain. Pokoknya karakternya Kimetsu no Yaiba. Nanti dari 7 karakter itu kira-kira nih ya, mungkin mereka mendengarkan dan mereka ACC, oh boleh juga nih kalau warrior karakter ini, oh boleh juga nih kalau archer karakter ini. Nah, ya kan, mumpung yang udah fix cuma cleric doang, ya kan, mungkin kalian bisa nembusin mereka untuk ya berpikir lebih ulang. Oh, nanti warrior cocoknya tuh lebih ke ini ya kan, nanti archer ke ini gitu. Wah, ini seru sih guys, seru. Anjir, mantap lah ini, mantap anjir ya. Jadi ini emang kostum custom ya, jadi kostum versi Dragoness Mobile Reload sendiri, eksklusif ini ya, kesannya seperti itu ya. Stay tune tuh hanya di Dragoness Mobile Reload, seperti itu ya. Ini salah satu dari sekian surprise yang bakalan kita rilis ke depannya. Jadi make sure kalian follow channel ini, boleh ya, like, subscribe, soalnya sakarpo, terserah kalian, untuk menunggu update-updatean terbaru dari Dragoness Mobile Reload. Tentunya kita faktual ya kan, jadi insya Allah jadi yang tercepat karena infonya dari mereka turun langsung, tak upload, langsung tak upload, langsung tak ACC gitu ya. Jadi kalian bisa like, subscribe, monggo, silahkan ya. Dragoness Mobile Reload ya, kalian bisa join komunitasnya dulu untuk ke Facebook page-nya atau ke Discord-nya. Kalau aku sih ke Discord-nya ya kan. Kalian bisa cek linknya di deskripsi dan kolom komentar. Ini emang belum rilis, rilis bulan Agustus bulan ini, dan apa namanya, nanti bakalan kita infoin lagi untuk tanggal pastinya. Yang pasti sekarang kita masih teasing-teasing promosi-promosi gini dulu, yang menarik apa untuk kalian dan sekiranya perbedaannya dengan Dragoness Mobile lainnya, seperti itu ya. Like, subscribe, sakarmu. Sampai jumpa di video Dragoness Mobile Reload berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Matur suwun.